Maka lahirlah untuk angka yang pertama, satu melawan kosong. Pansi saudara kakak mencoba membangun serangan kembali dilontarkan oleh saudara kakak. Bisa melancarkan juga, terima ide AAS, langsung berkandang ini dengan tenang. Tidak bisa dilapisi pansi dengan mudah tersaudara. Maka bola berpindah poin, satu sama. Satu menyerang, satu mempertahankan diri. Konsentrasi bola sepenuhnya dilantarkan. Sepelancarkan juga umpan berikada. Tidak bisa diambil sifat sedangkan mudah tersinggara. Tidak menembak poin 2-1. Dua menyerang, satu mempertahankan diri. Dimana saudara Salsabila mencoba bergeser ke belakang. Konsentrasi bola sepenuhnya dilakukan oleh saudara Salsabila. Sekelancar apa? Dari Kastia akan mencoba membangun serangan dilontarkan oleh Kastia. Sepelancarkan juga, terima belakang, lepaskan pukulan. Tidak bisa diambil situasi yang mudah, serangan yang begitu keras dilontarkan oleh Sebeli Tias hingga menambah angka 3-3. Dari Minta, pemain Bison depan yang mencoba mulut ke belakang. Konsentrasi bola karena sejarah kita pun tidak mau kaya dengan biji modal disia-siakan saja. 4-3 Ampat menyerang, 3 mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebelumnya dilontarkan. Sempat terkena juga. Ada lagi dari sana, sektor timur bahaya. Lagi-lagi terpaut lawan dan banyak jelas sejarah. Hingga berubah poin 4-4. Ampat menyerang, ampat mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebenarnya. Ancang-ancang sejenak. Siapa gerakan yang dituju? Sepelepaskan juga. Akan dengan tenang Kastia. Berikan serangan tadi. Tidak bisa dikembalikan dan tembak terus segera. Maka bola bergulir kembali ke pangkuan Abimanyu. Di mana putri Abimanyu? Nomor 28 ini akan mencoba-coba panjang set. Akan dengan tenang saat 3-3. Lepaskan pukulan. Tidak bisa diantisipasi dengan mudah serangan-serangan yang dilakukan oleh Sebeli Tias hingga merubah poin 5-5. Sebeli Tias, pemain barisan depan, dia akan mencoba mundur. Ancang-ancang sejenak. Siapa gerakan yang dituju Sebeli Tias? Konsentrasi bola penuh yang dilakukan. Sepelancarkan juga. Terima IBL. Oh, pemberikan dan tadi masih bisa diantisipasi dengan mudah. Langsung selamatkan kesempatan baik saat untuk kaki kembali. Kampang atas bola kembali terjadi zona saudara. Bahwa bola berpindah poin 6-5. Atau penyerang 5 mempertahankan diri. Konsentrasi masih tak dipegang sebelumnya oleh anak-anak dari Abimanyu saudara Gadi. Dan lepaskan juga. Apa dengan tenang 1-2-3 Devita masih dapat diselamatkan. Angkat lagi, sekarang masih diselamatkan. Masih bola. Ternyata serangan yang begitu cepat atau kuek-kuek yang dimainkan oleh Regina Putri hingga berubah angka 6-5. Masih Regina, pemain barisan depan dia akan mencoba sudah asa. Lepaskan juga, terima dengan tenang cacapan berikan. Disumpan saja dengan mudah tersinggara hingga merubah angka 7-6. Masih terdudukan tidak berubah imbang. Angan 7-6. Di mana sudah rekaka. Konsentrasi bola semuanya rekaka. Akan mencoba serang pendek datangnya. Akan kemukaman berikada. Lagi-lagi terkecoh lawan tambahnya jelas juga.
hingga menambah poin 7 akhir. 7 poin Ngerang 7 mempertahankan diri. Sementara bola dikeluarkan Reden Safira. 7 berhasil setiap dilontarkan oleh Reden Safira hingga orang berangka menjadi 8 melawan 7. Nampaknya terpaut satu angka Abimanyu. Masih Reden Safira akan mencoba menguasai bola sebelumnya. Sementara juga angka tadi dengan beda Asia. Masih gambar selamatkan. Halau saja ke belakang. Masih ada belakang di sana. Asep tanggir berbahaya. Banyak juga masuk selamat yang dilancarkan oleh Vera Siti hingga merubah poin di 8-8 menjerang di 8 mempertahankan ini. Masih tetap nampaknya saudara Salsabila akan mencoba lakukan jamsel. Terima mendakang ombak kepada pergerakan saudara Devita dibaca dengan mudah secara sejarah hingga menambah poin 9-8. Terpaut satu angka. Masih tetap Abimanyu punya peranan kembali lontarkan. Saudara ke tengah ombak berikan. Masih ada kali di sana. Ombak berikan Kasia mencoba namun masih ada di sana bahkan lagi lepaskan bola ke belakang akan lebih bertenang hubung kalau Kasia kembali disingkat saja namun masih dapat selamatkan angka yang kedua kalinya Kasia dibaca dengan mudah dan juga hingga menambah poin 9-9. Sembilan bergerak, sembilan mempertahankan diri. Masih tetap Devita punya peran kembali lontarkan. Sedangkan ke tengah, sektor di berbahaya. Masih bisa diantisipasi. Langsung selama kerang ini disimpan saja, namun masih terbangkan. Lepaskan pukulan. Masih bisa temannya bola. Langsung akan kasih ya. Masih ada bola. Masih bisa temannya bola. Satu, dua, tiga. Konsentrasi bola di pertandingan terakhir ini sudah pasti ya. Setelah terkejut dari kekalahan ini tembak bola lepas lagi masih bisa yang sudah kita mencoba siapa apa dia kasa tembak lagi akhirnya bola tas bola kembali terjadi saudara. 10 akan membangun serangan lancarkan sudah terima pendaka oh berkata banyak blocking terjadi maka bola berpindah poin 11-10 11 menyerang 10 mempertahankan ini masih tetap bola dikuasai sepenuhnya oleh Fikri Caca lemah datangnya terima dengan tenang Safia lepaskan pukulan masih bisa menikmati saudara kami maka bola kontak di bawah tangan saudara hingga pada poin 11-11 saudara 11 menyerang 11 mempertahankan ini masih tetap saudara Siti punya peranan kembali dilakukan ancang-ancang sejenak terima perintahkan ada sudah ganti lanjut selamatkan di belakang masih ditimpa oleh bola lepaskan di bola disimpan saja dengan mudah terus sejenak 12-11 tampaknya perlimpahnya berlaku dalam sudah start by kembali lapangan masih tetap nampaknya bola dikuasai dari Siti. Dari Siti masih tak punya peranan kembali lantarkan. Sebelah terkat juga. Terima dengan mudah. 1-2-3 lepaskan lagi tadi. Masih hidup kembali bola. Masih bisa dalam situasi. Lepas itu ya. Tidak bisa dikembali dengan tenang bersejarah. Hingga menengah bongka 13-11. 13 menit. Sawardi masih tetap punya peranan kembali lakukan Jona City. Masih ada peranan
Ambanya kurang tepat bersihnya hingga menambah bangga 14-11 saudara-saudara. Ambanya bimbaut kembali. Iya, tampaknya kedua pemain sudah sampai ke bawah di lapangan. Di mana bola masih dikuasai oleh Saudara City. Konsentrasi bola sepenuhnya dilakukan oleh Saudara City. Ancang-ancang sudah berdengar. Ini tak kena penasihat, masa tadi. Masih di dalam satu, terus kembali. Tampaknya tas bola kembali terjadi sudah sudah. Maka pembendaran satu angka diraih kembali 15-11 menyerang 11 mempertahankan diri. Masih tetap Saudara City punya peranan kembali lontarkan. Ancang-ancang sejenak. Sebelah cerkan sudah. Terima pindahkan. Omong berkendang. Adanya tas bola kembali terjadi sejenak. Maka bola berpindah poin 12-15. 12 menyerang 15 mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebelumnya. Terlepaskan sudah. Angkat dengan tenang. Bekatan terjadi. Tidak bisa dikembalikan dengan tenang terjadi. Maka bola berpindah poin 16-12. 16 menyerang 12 mempertahankan diri. Masih tetap tias. Akan mencoba menguasai bola sebelumnya. Konsentrasi bola. Ancang-ancang sejenak. Siapa gerakan yang dituju? Apa dengan tenang 1-2-3 lepaskan pemula. Masih dapat dia bersifat dengan mudah. Lepaskan pemula. Masih hidup kita punya bola 1-2-3 lepaskan tadi. Tidak bisa dikembalikan ke tenang jenis sudara. Maka bola berpindah poin 13-16. Saudara tadi pemain barisan depan yang mencoba melalui ke belakang. Konsentrasi bola sempurna. Ancang-ancang siapa gerakan yang dituju. Tengah-tengah sudah. Menyangkut di bibir net sedang kali ini. Akhirnya merubah poin 17-13. 17 menyerang 13 mempertahankan diri. Konsentrasi bola sempurna. Ancang-ancang sejenak. Sepelajarkan sudah. Om memberikan. Lepaskan kaki. Masih dapat dia bersifat tias. Langsung ke kita. Anda robot juga karena pemain dari Adi Nemo. Hingga menambah angka 18-13. 18 menyerang 13 pemberan kali ini. Masih tetap robotnya Reginya. Akan mencoba lakukan sel. Terima dengan mudah. Om Pandu Kadang. Lambat saja yang dimainkan sejujurnya hingga berubah poin 14-18. Saudara kata pemain barisan depan dia mencoba bergeser ke belakang. Konsentrasi bola sebelumnya. Ancang-ancang sejenak. Siap lepaskan sudah. Umpan berikan. Devita selamatkan. Lagi-lagi terkecoh lawan tempat yang sudah segera hingga menambah poin 19-14. 19 menyerang 14 mempertahankan diri. Lepas kemudahan Abbas. Tapi ya lagi-lagi bola nempel ada tasbol 20 melawan 14. 20 menyerang 14 mempertahankan diri. Amankan bola sementara. Masih tetap bola dikuasai sebelumnya. Bisa lepaskan sudah. Om Pabrika. Lagi-lagi kurang cermat tambahnya saudara-saudara. Hingga angka berubah 21 14 saudara-saudara. Yang ketiga masih tetap di Satria. Dewa Al-Tiani akan mencoba kanser. Dengan kemantannya terima dengan tenang tadi. Lepaskan kasihnya. Masih dapat yang dikipasi kemudah. Lepaskan kasihnya. Jauh dah bijinya.
kesempatan emas satu dari pasangan ini. Masih bisa terus dipasang, tapi tidak terus.